Pedang tetesan air metujelit 12. Dengan perbuatan mereka ini, adakah manusia yang menganggap mereka itu kelewat tolol? Kalau ada orang yang menganggap mereka kelewat tolol, lalu termasuk manusia macam apakah mereka itu? Cubong masih berdiri dengan wajah serius, Sumacaut pun juga berdiri di hadapannya dengan wajah serius. Mati hidup mereka akan segera ditentukan dalam detik itu. Anehnya. Perasaan yang berkobar di dalam dada mereka berdua sekarang bukan dendam kesumat lagi, melainkan dorongan hawa darah yang membara. Tiba-tiba Chu Bong bertanya, "Dalam dasawarsa terakhir ini, tiada pertarungan yang tidak kau menangkan, selama hidup belum pernah bertemu dengan lawan tandingan?" Apakah selama ini kau hanya mengandalkan sebilah pedang baja yang besar benar mana pedangmu sekarang biarpun pedangnya tak ada, tapi aku, orangnya ada di sini. Jawab Sumatcau Kun, yang kau ajak bertarung toh bukan pedangku, melainkan orangnya. Oleh sebab itu asal orangnya ada di sini. Hal ini sudah lebih dari cukup. Bukankah kau datang kemari hendak berduel denganku serta menentukan mati hidup, menang kalah denganku? Mengapa tidak kau bawa serta pedangmu sebab dengan tangan kosong pun aku sama saja, mampu membunuh singa jantan, pelan-pelan cubong mengenakan kembali ikat pinggangnya, dan kini dia pun hanya bertangan telanjang saja. Sekalipun sepanjang hidupku aku cubong malang melintang dalam dunia persilatan, budi dan dendamku pisahkan secara tegas dan entah berapa banyak manusia yang tak bisa dipercaya, tidak setia kawan, tidak berperasaan dan tidak tahu malu yang sudah tewas di ujung goloku. Biasanya, aku selalu membunuh orang dengan mempergunakan sebilah golok biasa. Mana golokmu? Goloku ada di sini. Dia mengulurkan tangannya ke muka, segera muncul seseorang yang menyodorkan sebilah golok besar ke tangannya. Golok bagus, Sumacaukun kun berteriak keras. Hanya golok semacam ini yang cocok untuk membunuh manusia, ya. Golok ini memang sebilah golok bagus yang cocok untuk membunuh orang, kata Bong sambil membelai metu goloknya, tapi orang yang kubunuh dengan golok ini selamanya cuma manusia-manusia rendah bangsa Kurcaci, bukan Hyong atau orang gagah, sekarang golok itu masih berada di tangannya. Dengan tangan kiri menggenggam gagang golok, tangan kanan memegang metu golok, tiba-tiba saja. Kraak! Golok itu meski masih berada dalam genggamannya, namun telah patah menjadi dua bagian. Kutungan golok berubah menjadi pelangi terbang, terbang menuju kegelapan senja yang kian lama kian bertambah gelap, terbang lenyap dari pemandangan. Biarpun suara dari cubong bertambah parau, pada hakikatnya hampir tak menjadi suara, namun semangat serta kegagahannya masih tetap utuh seperti sedia kala. Ia berkata, jika Sumat Chow kun sanggup bertarung melawan seekor singa jantan dengan tangan kosong, mengapa tidak dengan aku? Cubong ia mengepal sepasang tinjunya kencang-kencang. Tinju itu sekeras baja. Sebaliknya, sepasang kepalan Sumat Chow kun jauh lebih tajam daripada golok. Kau datang dari jauh. Kau adalah tamu. Kata Sumat Chow kun. Aku tidak bermaksud mengalah kepadamu. Tapi kau sudah sepantasnya turun tangan lebih dulu. Baik. Ketika mendengar Cubong mengucapkan kata baik, Mang Gow tahu dirinya sudah hampir berakhir. Mang Geou si kerbau baja adalah manusia, dia adalah seorang lelaki sejati. Tapi adakalanya dia memang mirip seekor kebau, watak seperti kebau, keras kepala seperti kebau, bahkan jauh lebih liar daripada kerbau liar, lebih buas daripada kerbau buas. Tubuhnya yang kekar dan sekeras baja, pada hakikatnya menyerupai seekor kerbau baja. Sayangnya hati atau perasaan si kerbau baja ini justru terbuat dari kaca yang tipis, tak dapat disentuh barang sedikit pun jua, karena begitu disentuh, dia akan hancur dan pecah. Oleh sebab itu, selama ini dia duduk paling jauh dari Arna. Orang lain telah berdiri semua, tapi ia masih tetap duduk, sebab ia khawatir dirinya tak tahan. Ada banyak persoalan yang memang tak sanggup ditahan olehnya. Yang paling tak bisa ditahan olehnya adalah menjumpai manusia-manusia kurcaci yang suka menjual teman. Bila bertemu dengan manusia seperti ini, setiap saat ia bersedia mempertaruhkan selembar jiwanya untuk beradu jiwa dengannya. Dia pun paling tak tahan bila bertemu dengan orang yang kelewat setia kawan, sebab bila bertemu dengan manusia seperti ini. Dia pun setiap saat bersedia mengorbankan selembar jiwanya untuk dijual kepadanya, dijual tanpa syarat dan tak pernah akan disesalkan. Oleh sebab itu, begitu ia melihat Chu Bong mengatakan baik, begitu melihat tinju Chu Bong disodokan ke muka, ia sadar dirinya sudah hampir habis. Seperti juga ketika si sepatu paku melihat Chu Bong telah berdiri di samping Xiao Ke, kecuali mati, dia sudah tidak memiliki jalan kedua lagi. Dia hanya berharap sebelum ajalnya tiba, ia dapat menyaksikan Chu Bong merobohkan Sumat Chow Kun. Dia hanya berharap sebelum ajalnya tiba, ia dapat turut bersama Chu Bong pergi ke Toa Piao Kiok dan beradu jiwa dengan Chou Teng Lei. Asal salah satu saja di antara kedua hal ini bisa jadi terpenuhi, Biar Tian bersikap lebih kejam terhadapnya pun, dia akan mati dengan rela. Dari dulu sampai sekarang, belum pernah ada yang lolos dari kematian, dan sekarang ia telah bersiap-siap untuk mati. Rasanya permintaan yang diajukan olehnya tidak terhitung berlebihan. Sayang sekali, justru Tian tidak bersedia memenuhi keinginannya itu. Di saat ia sedang menyaksikan Cubong seakan-akan telah memperoleh kembali kegagahannya seperti masa lalu, di saat kepalan bajanya di Ayun Kian kemari melancarkan serangan, tiba-tiba meluncur datang seutas tali serta berwarna hitam yang lembut dan lunak dari belakang. Tali itu langsung menjerat lehernya kencang-kencang. Mang Geol ingin meronta, ingin berteriak-teriak, tapi sayang keadaan sudah terlambat. Tali itu sudah menjeratnya lehernya, kencang-kencang dan menghancurkan tulang lehernya. Dia hanya merasakan seluruh kekuatan badannya lenyap secara tiba-tiba, kulit badannya tiba-tiba mengendor dan semua cairan yang berada dalam tubuhnya mengalir keluar. Sementara itu, Cubong dan Sumat Chow Kun masih melangsungkan pertarungan dengan gencar orang-orang yang lain, pun sedang memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyaksikan jalannya pertarungan mereka. Tak seorang pun manusia tahu kalau dia telah tewas, juga tiada orang yang berpaling untuk memandang sekejap ke arahnya. Maka, dalam keadaan begitulah seorang lelaki sejati seperti kerbau baja meninggalkan dunia yang fana ini dengan tenang kematiannya memang jauh lebih mengenaskan daripada kematian si sepatu paku. Pertarungan antara dua orang jago lihai seringkali hanya merupakan urusan satu gebrakan saja, menang kalah mati hidup pun seringkali ditentukan dalam sekejap mata. Namun pertarungan antara Sumat Kun dengan Chu Bong kali ini justru sama sekali berbeda. Pertarungan ini mereka langsungkan secara ngotot, payah dan luar biasa. Mereka sama-sama kelelahan, bukan cuma perasaannya hancur, tenaga pun telah punah. Jurus-jurus serangan yang pada mulanya bisa merenggut jiwa orang, dalam waktu singkat kini sudah tak mampu menunjukkan kehebatannya lagi seperti semula. Ada kalanya sebuah pukulan dari Sumat Chow Kun jelas akan berhasil merobohkan Cubong, namun setelah serangannya dilontarkan, tenaga serta sasarannya meleset dua bagian. Begitu pula keadaan yang dialami Chu Bong ketika itu. Melihat dua orang jagoan tangguh yang namanya pernah menggetarkan seluruh dunia persilatan, ternyata bertarung seperti dua ekor binatang liar yang saling cakar-mencakar. Sesungguhnya peristiwa semacam ini memang patut disedihkan. Anehnya, saudara-saudara sehidup semati dari Chu Bong sama sekali tidak memperlihatkan reaksi apapun. Ada kalanya Chu Bong kena ditonjok sampai roboh tapi dia segera merangkak bangun dan bertarung kembali. Anehnya, saudara-saudaranya tetap tidak juga memberikan reaksi, seolah-olah mereka tidak terpengaruh lagi oleh keadaan tersebut. Mereka semua pernah dirobohkan lawan, asalkan mereka sanggup berdiri kembali setelah roboh, jadi rasanya dirobohkan juga bukan terhitung sesuatu yang luar biasa. Namun sewaktu Sumat Chow kun roboh terjungkal kali ini, Tiba-tiba matanya memancarkan sinar ngeri dan ketakutan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Mendadak ia bergelinding di atas tanah lalu memeluk cubong rat-rat. Padahal jurus serangan seperti ini bukan termasuk jurus serangan yang sudi dipergunakan oleh kaum Eng Hiong Ho Han. Sepanjang sejarah hidupnya malang melintang dalam dunia persilatan, belum pernah Sumacaukun mempergunakan jurus serangan seperti itu bahkan Cubong sendiri pun tak pernah menyangka dia akan mempergunakannya. Oleh sebab itu begitu diseret tubuh mereka berdua segera berguling di atas tanah. Kontan saja api amarah Cubong berkobar. Duuk ia meninju punggung Sumacaukun keras-keras. Tapi Sumacaukun masih memeluknya kencang-kencang. Hanya kali ini dia berbisik di sisi telinga Cubong dengan semacam suara yang sangat aneh. Kemungkinan besar saudara saudaramu telah tewas semua, tapi kita harus berlagak seolah-olah tidak tahu. Cubong amat terkejut. Dia ingin sekali bertanya, mengapa namun ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, sebab mulutnya telah ditutup oleh Sumat Chow Kun. Kemudian ia mendengar Sumat Chow Kun kembali berbisik. Kita harus melanjutkan pertarungan ini agar orang lain mengira kita sudah hampir luka parah bersama serta mendekati ajal. Cubong bukan termasuk seorang lelaki kasar yang berotak, bebal, dan bodoh. Dia pun termasuk jago kawakan di dalam dunia persilatan. Dalam waktu yang amat singkat itulah dia telah mengetahui kalau situasi telah mengalami perubahan besar. Sekalipun saudara-saudaranya masih tetap berada di situ, namun tengkuk mereka sama-sama terkulai lemas ke bawah. Di samping itu, dia pun dapat mengendus bau busuk yang bisa memuntahkan siapapun yang menciumnya. Agaknya, sementara mereka sedang melangsungkan pertarungan sengit, ada orang yang tanpa mengeluarkan sedikit suara pun mematahkan tulang leher dari saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya termasuk orang-orang yang berpengalaman dalam ratusan kali pertarungan besar maupun kecil. Mengapa mereka bisa tewas dengan begitu mudah di tangan orang lain? Cubong tidak percaya, tapi sayang sekali, biar dia tak percaya pun sekarang harus mempercayainya. Walaupun demikian, sekujur badannya telah menjadi dingin karena basah oleh peluh mempergunakan kesempatan itu Suma pun segera membalikan badannya dan menindik di atas tubuhnya sementara tinjunya diayunkan berulang kali menghajar iga serta tulang badannya namun pukulan tersebut tidak kelewat berat suaranya kedengaran amat pelan terlepas kita masih terhitung musuh atau sahabat kali ini kau harus menuruti perkataanku kalau tidak kita bisa mati tak meram demikian dia berbisik apa yang harus kulakukan sekarang? Kita pergi bersama-sama. Ketika aku mengatakan berangkat nanti, kita melompat bersama dan pergi bersama, mendadak kedengaran ada orang tertawa tergelak. Sesudah itu dengan suara yang kebanci-bancian, dia berseru, kun kecil memang terhitung masih agak pintar, sayang sekali hal itu tak ada gunanya bagi Cubong." Kemudian setelah tertawa seram, orang itu melanjutkan di dunia saat ini hanya ada Chu yang bersedia dipenggal kepalanya, tidak pernah ada Chu yang melarikan diri terbirik-birik, mendadak Suma Kun melompat bangun, lalu membentak nyaring. Berangkat. Malam itu sangat dingin lagi gelap gulita, Sekalipun seseorang pernah mendapat latihan yang ketat untuk berlatih ilmu melihat dalam kegelapan pun sukar rasanya untuk memperhatikan pepohonan ataupun batu karang yang berada di seputarnya, sudah barang tentu mustahil bisa menentukan arah mata angin, apalagi di tempat tersebut memang sama sekali tak ada jalan. Bila seseorang telah berjalan ke tempat yang tiada jalannya, seringkali orang itu dikatakan sudah berada di tempat yang buntu. Sumachow kun masih tersengal-sengal, walaupun paru-parunya terasa hampir meledak, namun dia masih berusaha keras untuk mengendalikan suara dengusan napasnya yang terengah-engah. Setiap tulang belakang, setiap potong daging tubuhnya seakan akan sudah dipaparkan di meja tukang babi, seperti sudah disayat-sayat dengan pisau kecil. Keadaan Chu Bong waktu itu tidak lebih baik daripada dirinya. Mereka berdua berdiri bahu menempel bahu berdiri di tengah kegelapan yang mencengkeram sambil tiada hentinya terengah-engah. Walaupun mereka sudah tidak mendengar suara langkah kaki dan suara busur dari pemburu, namun mereka dapat merasakan kepedihan dan kesedihan seekor binatang terluka yang sedang dikejar-kejar oleh seng pemburu. Tahukah kau, siapakah orang tadi aku tahu jawab Sumachalkun? Mereka yang datang bukan hanya seorang saja, di antara mereka, salah seorang saja mungkin sudah cukup untuk menghadapi kita berdua, Cubong tertawa dingin. Sungguh tak kusangka, Sumacau Kun yang tiada keduanya di kolong langit bisa juga mengutarakan kata-kata yang begitu tak bersemangat. Aku bukan patah semangat, apa yang kuucapkan ucapkan merupakan kenyataan, Cubong termenung, lewat lama sekali dia baru berkata dengan wajah sedih, Ya, perkataanmu tadi memang merupakan kenyataan. Nada suaranya penuh seduh sedan. Terusnya, Sumacaukun yang sekarang sudah bukan Sumacaukun yang dulu lagi, Cubong yang sekarang pun sudah bukan Cubong yang dulu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa dikejar kejar orang macam anjing liar yang kehabisan jalan? Aku memahami maksudmu. Sebenarnya kau lebih suka mati daripada melarikan diri. Sebab di kolong langit hanya ada cubong yang dipenggal kepalanya. Tak pernah ada cubong yang melarikan diri, kata Sumat Chow Kun, Tapi mengapa kau harus menyerahkan batok kepalamu yang besar itu untuk seorang manusia rendah yang munafik hina dan tak tahu malu? Mengapa kita harus menyerahkan batok kepala kita untuk mereka tukar dengan nama besar? Pahala dan kesenangan aku pun memahami maksudmu, ucap cubong keras. Sekalipun kita hendak menghadiahkan batok kepala kita ini untuk orang lain, kita harus memilih sendiri orang yang pantas kita hargai. Kita tak bisa menghadiahkan kepala kita untuk show tenglei. Tiba-tiba dari balik kegelapan kedengaran ada orang sedang bertepuk tangan. "Perkataanmu memang tepat, ucapan yang tepat sekali. Lagi-lagi si manusia bersuara ke banci-bancian tadi." Sambil tertawa seram dia berkata lebih jauh. Dua butir batok kepala yang begitu baik mengapa harus dihadiahkan kepada Chow Teng Le si telur busuk itu? Aku rasa lebih baik kalian hadiahkan kepadaku saja, gelak suaranya makin lama semakin mendekat, sebentar di sebelah kiri, sebentar lagi di sebelah kanan, membuat orang pada hakikatnya tidak bisa menentukan di manakah orang itu sebenarnya. Seluruh badan Chu Bong mulai menjadi kaku. Orang itu memang bukan Xiao Teng Lei, tapi dia lebih menakutkan daripada Xiao Teng Lei. Sepanjang hidupnya belum pernah Cubong menjumpai orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh sedemikian menakutkannya. Pada hakikatnya dia hampir tidak percaya kalau di dunia ini ternyata masih terdapat orang yang berhasil melatih ilmu meringankan tubuhnya sedemikian hebat. Tapi dengan cepat dia dapat memulihkan kembali ketenangannya, Sebab dia telah mendengar suara Sumat Chow pun sedang berbisik di sisi telinganya, yang berbicara bukan hanya seorang. Mereka adalah dua saudara kembar. Asal kita masih dapat menahan diri, mereka pun tak akan berani bertindak secara sembarangan. Oleh sebab itu, kita tak boleh membiarkan dia mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Pada saat itulah wajah mereka berdua disoroti terang benderang secara tiba-tiba. Setiap kerutan dan setiap mulut luka yang berada di atas wajah mereka tersorot dengan jelas sekali. Paling tidak terdapat 30 buah lentera Hong Beng dan 30 buah cahaya lentera yang amat tajam memancar datang dari empat arah delapan penjuru serta menyoroti tubuh mereka. Dalam detik itu juga tubuh mereka telah berdiri tegak, paras muka mereka pun sama sekali tidak berperasaan. Walaupun mereka belum sempat melihat dengan jelas di manakah lawan berada, namun mereka pun tidak membiarkan lawan melihat kelelahan, kepedihan serta luka yang mereka derita. Mereka berdua sama-sama sudah berpengalaman dalam ratusan kali pertempuran besar maupun kecil, mereka telah terwujud sebagai manusia baja dan manusia yang tak sudi tunduk kepada nasib. Siapapun yang ingin merenggut batok kepalanya Hal ini tak akan bisa dilakukan dengan mudah, walaupun cahaya lentera terang benderang. Suasana gelap di kejauhan sana masih tetap gelap gulita. Tiba-tiba, Sumat Kun tertawa, "Kongsun, kongsun, baik-baikkah kalian selama ini dia menyapa sambil tersenyum? Selama ini aku selalu mengerti, kalian adalah manusia yang sangat tahu tentang baik buruknya manusia. Bila aku memenuhi keinginanmu..." mewujudkan ambisi kalian, kalian pasti akan mengubur pula. Jenazah kami yang tak berkepala ini secara baik-baik, setiap musim semi dan gugur, kau tentu akan berziarah di depan kuburan kami sambil mempersembahkan arak wangi dan bunga, sekali lagi terdengar suara tepuk tangan riuh dan gelak tertawa dari kegelapan. Perkataanmu itu memang sangat tepat, perkataan yang tepat sekali, Kali ini, suara tertawa itu berkumandang dari sebelah kiri dan kanan, kemudian terlihat dua orang muncul dari kiri kanan di balik kegelapan menuju ke tempat yang disoroti cahaya lampu. Kedua orang itu nampaknya seperti dua orang manusia yang berbeda satu dengan lainnya yang seorang mengenakan kopiah mutiara, berikat pinggang kemala, menyoron pedang dan berdandan sebagai seorang kongcu kaya raya, bahkan di atas pedangnya pun ditaburi batu mulia yang mahal harganya. Sebaliknya yang seorang lagi justru berdandan seperti pengemis, pakaiannya compang-camping, kakinya pengkor dan membawa sebuah tongkat kayu. Tapi jika kau perhatikan dengan seksama, baik perawakan maupun potongan wajah kedua orang ini ternyata persis satu sama lainnya. Nama mereka Kong Sun, mereka adalah saudara kembar. Tiba-tiba Chu Bong teringat kembali akan kedua orang ini. Sebetulnya dia selalu beranggapan kedua orang ini sama sekali tiada hubungan dengannya. Orang pertama adalah Hokui Kong Chu, Kong Chu Kaya Raya. Kongsun Pokiam yang menguasai 72 benteng di Kuang Tong dan hidup dalam kemewahan bagaikan seorang raja muda. Orang kedua adalah Kongsun Keiji, seorang pengemis yang luntang lantung di kolong langit, makan tak teratur, tidur tak nyenyak sampai ketua Keipang pun enggan menerimanya. Tiada orang yang tahu bahwa mereka adalah bersaudara, apalagi mereka adalah saudara kembar. Jikalau mereka berdua memang saudara kembar, mengapa yang satu hidup dalam kemewahan sedang yang lain justru menjadi pengemis yang marat? Chubang belum berhasil memecahkan teka-teki tersebut, tapi ia segera teringat dua orang lain. Tiba-tiba saja dia teringat akan Sumat Chow Kun serta Chou Teng Lei. Mengapa Chou Teng Lei melambangkan Sumat Chow Kun di depan masyarakat, sehingga dianggap sebagai lambang seorang pendekar sejati? Alasan dibalik masalah itu ruwet tapi sederhana, meski sederhana justru sangat rumit, bukan saja Chu Bong tak dapat memahaminya, orang lain pun sama saja tak berakal paham, tapi Chu Bong toh berhasil juga memahami akan satu hal. Andai kata Sumecao kun tidak tahu kalau mereka adalah saudara kembar, dia pasti akan mengira Kongsun Pokiam sebagai orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh paling hebat di dunia ini. Setelah mendengar suara tertawanya yang mengerikan seperti setan, dia pasti akan dibuat ketakutan setengah mati, persis seperti keadaan yang dialami Chu Bong tadi. Sekarang Chu Bong pun mulai paham, hal tersebut tak lebih hanya semacam tabir asap. Padahal tabir asap tersebut hanya palsu kosong, dalam sekejap mata bisa berubah menjadi kosong dan punah, punah dan sama sekali tiada. Persoalan ini bukan saja tak pernah akan diketahui Chubong. Keadaan yang dihadapi sekarang tidak memberi kesempatan kepadanya untuk memikirkan persoalan-persoalan seperti itu. Ia dengar Sumat Chow Kun sedang berbincang-bincang dengan Kongsun bersaudara. Sesungguhnya aku sudah lama menduga kalian berdua bakal datang kemari, kata Sumat Chow Kun masih tersenyum. Semenjak banyak tahun berselang. Kalian berdua sudah ingin mengusirku dari dalam Toa Piao Qiao, hanya selama itu kalian belum yakin pasti akan berhasil. Tentu saja kalian berdua tak akan melakukan pekerjaan yang tidak meyakinkan, itulah sebabnya kalian berdua menunggu sampai hari ini. Setelah menghela napas panjang, dia melanjutkan, "Tapi aku benar-benar tidak menyangka secepat ini kalian berdua sudah tiba di sini." kau sudah seharusnya dapat menduga sampai ke situ, kata Kong Pokiam, Kesempatan yang begitu bagus seperti hari ini telah lama sekali ku nantikan, dari mana kau bisa tahu kalau kesempatan bagus telah tiba tentu saja aku tahu. Sejak kapan kau tahu akan hal ini ucap Suma Chow Kun. aku tahu dalam istal kudamu memang terdapat seekor kuda jempolan yang sehari bisa menempuh perjalanan sejauh ribuan li, tapi paling cepat kau juga butuh waktu selama 4 sampai 5 hari untuk bisa sampai di sini. Kemudian dia mengangkat kepalanya memandang Kong Pokiam, Setelah itu tanyanya lagi, apakah sejak lima hari berselangkah sudah dapat memperhitungkan secara tepat bahwa kemarin bakal terjadi peristiwa? Apakah sejak lima hari berselangkah sudah menghitung dengan tepat aku bakal bentrok dengan Xiao Teng Lei dan berbalik bermusuhan dengannya? Pernahkah kau bayangkan? Siapa tahu aku pun mempunyai matu-matu di dalam Toa piau Kiok aku pernah membayangkan sampai ke situ, tapi itu pun tak ada gunanya, mengapa tak berguna sebab lima hari berselang, aku sendiri saja tak pernah menduga bakal menjumpai peristiwa seperti hari ini. Dari mana orang lain bisa tahu bagaimana dengan Chou Teng Lei? Dia sendiri pun tak menyangka nada suara Sumat Chow kun kedengaran agak sedih dan pelih. Sampai sesaat sebelum terjadinya perselisihan, ia masih belum percaya kalau aku benar-benar akan berselisih dengannya. Oya, oh yeah, sekalipun ia dapat menduga waktu itu, tak mungkin akan memberitahukan kepadamu. Oya, oh yeah, aku sudah mempunyai hubungan persahabatan selama puluhan tahun dengannya, sekalipun persahabatan itu hancur dalam sedetik. Tapi aku yakin tiada orang kedua di dunia ini yang memahami dia jauh melebihi diriku, kata Suma Chow Kun, sekalipun dia hendak menghianatiku, tak mungkin dia akan menjualnya kepadamu. Kenapa sebab kau masih belum pantas jawaban Suma Chow Kun sangat hambar, dalam pandangan Chow Teng kalian dua bersaudara digabungkan menjadi satu pun masih tak ada nilainya, setelah menghela napas panjang, dia berkata lebih jauh, oleh sebab itu, aku betul-betul tidak mengerti kenapa kau bisa sampai di sini hari ini, kecuali kau memang benar-benar memiliki kepandaian untuk meramalkan kejadian-kejadian di masa mendatang. Tiba-tiba, Kong Sun Kei Ji turut menghela napas, walaupun aku tidak memiliki kepandaian untuk meramalkan kejadian yang akan datang. Tapi aku bisa menduga sampai ke situ. "Kong su'n Yam segera bertanya kepada saudaranya, 'Kau telah menduganya? Apa yang telah kau duga tiba-tiba aku pun teringat bahwa kau memang seharusnya mengikuti jejakku lebih banyak bergerak dalam dunia persilatan, mengapa sebab bila kau pun sama liciknya seperti aku, maka kau akan segera memahami maksud perkataannya.'" apa maksud perkataannya maksud perkataannya tak lebih hanya minta kepada kita untuk lebih lama menemaninya berbincang-bincang menemaninya bercakap-cakap kata Kong Sun Keji sebab nyalinya sekarang sudah pecah semangatnya sudah luntur dan tenaganya sudah habis dia justru hendak mempergunakan kesempatan di saat kita menemaninya berbincang-bincang Secara diam-diam, hawa murninya dipulihkan kembali. Dengan begitu, bila kita sudah mulai turun tangan nanti, bisa jadi ia masih mampu untuk menahan beberapa jurus serangan kita berdua. Kemudian, setelah menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, dia melanjutkan. Sebelum tiba di Sungai Wangho, api tak pernah padam. Sebelum melihat peti mati, air mata tak akan mengalir. Agaknya sebelum kita sungguh-sungguh membacok batok kepalanya, sumacaukun kita yang kecil ini benar-benar tidak akan kapok. Mendadak sumacaukun tertawa, cubong pun juga tertawa. Mereka berdua ternyata tertawa tergelak bersama-sama. Perkataanmu memang benar, perkataanmu benar sekali. Sambil tertawa tergelak, cubong segera menggapai ke arah kongsun keji sambil katanya, Mari, mari, mari kau cepat kemari. Makin cepat memang semakin baik. Kau suruh aku ke sana oleh karena Cutu yang sudah tertarik kepada kasih anak jadah cilik yang licik, dan ingin sekali menghadiahkan batok kepala locu kepadamu. Maka akan kulihat apakah kau memang berkemampuan untuk mengambilnya sendiri. Bagus sekali sambil tertawa tergelak Sumat kun menepuk-nepuk bahu Cubong. Kalau begitu kuserahkan serahkan si anak jadah cilik ini untukmu. Sedangkan si anak jadah yang agak gedean, biar buat aku saja. Baik. Kita tentukan demikian saja. Gelak tertawa Cubong semakin keras, bila dengan andalkan kemampuan kita berdua saja masih belum mampu menghadapi kedua orang telur busuk ini, lebih baik kita segera memberitahu untuk ditumpukan dengan kepala kita. Mereka berdua segera berdiri berjajar. Gelak tertawa bergema memecahkan keheningan. Apa itu yang bernama hidup, apa pula yang bernama mati, semuanya sudah terguling ke samping oleh gelak tertawa mereka itu. Paras muka Kongsun bersaudara sama sekali tidak berubah. Memang ada paras muka sementara orang yang selamanya tak pernah akan berubah, wajah mereka selamanya tak pernah akan memperlihatkan mimik wajah baru. Kebetulan Kongsun bersaudara termasuk manusia jenis ini. Hanya saja Kongsun KG kembali menghela napas, sambil menghela napas dia bertanya kepada saudaranya, Sudahkah kau dengar perkataan dari saudara ini ya? Sudah kudengar. siapa sih saudara itu agaknya seperti Cubong dari Hyong Tong, ah, ah 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 tidak mungkin, tidak mungkin Cubong, seru Kongsun KG cepat, Cubong dari Hyong Se Tong adalah seorang hohon yang bisa membedakan antara budi dan dendam secara jelas. Selama ini dia merupakan musuh bebuyutan dari Sumat Chow Kun si bocah cilik keparat muda dari Tol Piao Kyo. Tapi sekarang mengapa mereka berdua bisa berubah jadi orang yang memakai satu celana yang sama tiba-tiba Chu Bong menggenggam lengan Sumat Chow Kun kuat-kuat, lalu bertanya dengan suara dalam. Sudah kau dengar perkataan dari pengemis busuk itu semuanya telah ku dengar dengan sangat jelas, walaupun perkataan dari si pengemis busuk itu rada berbau pengemis, tapi perkataannya justru telah memecahkan keadaan kita pada hari ini, ucap Cubong, sebetulnya kita adalah musuh bebuyutan, siapa yang bisa menyangka pada hari ini kita justru menjadi sahabat sehidup semati kita sudah bersahabat benar cu Bong berteriak keras, mulai hari ini, semua perselisihan dan permusuhan kita di masa lampau telah dihapuskan sama sekali, Suma tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, ah ah ha bagus, bagus sekali, sehari kita bersahabat, selama hidup kita tetap bersahabat, kata cu Bong lantang, selama hayat masih dikandung badan, bila aku cu Bong melanggar janji ini, Tian akan menumpas aku, Sumacaut pun segera merasakan darah panas mendidih dalam dadanya. Kontan dia berseru, kau tak usah khawatir, kita semua tak berakal mati. Gejolak darah panas ini ibarat segumpal api yang membara, dengan cepat mengobarkan kembali semangat mereka, bahkan sisa kekuatan terakhir yang mereka miliki pun turut terbakar keluar. Sebab mereka sudah tahu kehidupan mereka di dunia ini, sesungguhnya tidak kesepian. Sebab paling tidak, mereka masih mempunyai seorang sahabat, seorang sahabat yang bersedia sehidup semati dengannya. Bila seseorang telah mendapatkan hal seperti ini di dalam hidupnya, mengapa mereka harus takut mati? Mereka berdua saling menggenggam tangan lawannya, kuat-kuat terasa gulungan darah panas membawa segumpal kekuatan yang maha sakti mengalir keluar dari dalam dada, sehingga wajah mereka pun ikut berubah menjadi bercahaya terang. paras muka Kongsun bersaudara justru berubah hebat sekarang. kini, Chubong dan Sumacaukun telah membalikan badan, berdiri dengan punggung menempel di atas punggung. majulah kalian, seru Sumacaukun lantang. peduli berapa banyak jumlah kalian. Silahkan maju bersama-sama. Matahari senja telah tenggelam di langit barat. Sebetulnya Kong bersaudara mengira mereka sudah menjadi ikan dalam jala. Tapi sekarang, mereka berdua mundur sampai dua langkah tanpa terasa. Kini mereka baru tahu, sekalipun Seng Pahlawan sudah berada di jalan buntu, namun semangat kepahlawanan mereka tetap tak boleh dipandang enteng. Bab 16. Pahlawan Sejati Hari ini sudah bulan 2 tanggal 27. Fajar belum menyingsing meski sudah tak jauh lagi, kegelapan malam yang luar biasa masih mencekam tanah pegunungan di luar kota Tiang'an. Di luar cahaya lentera yang bercahaya terang, tampak dua sosok bayangan manusia munculkan diri. Seorang memopong alat pipa, seorang meniup seruling. Walaupun tubuh mereka masih samar-samar, Suara irama lagu yang sedu sedan masih mengalun, tapi dapat diketahui mereka adalah si pemusik tua dari rumah makan Tiang Ankit bersama si nona cilik bermata buta itu. Mengapa mereka bisa muncul secara tiba-tiba di sana? Apakah ada orang yang sengaja minta kepada mereka untuk menyanyikan lagu sedih di tempat tersebut? Ulat sutra telah mati, tapi seratnya tak pernah habis, biar lilin meluber, air mata Tak akan mengering, darah panas dan semangat tinggi yang semula menghiasi wajah. Cubong tiba-tiba saja berubah menjadi serat-serat yang tak menentu karena dia telah melihat lagi seseorang. Dari balik kegelapan, tiba-tiba saja muncul seseorang. Dia seperti sukma gentayangan dari kupu-kupu dalam impian, hanya mengenakan pakaian penari yang amat tipis. Kemudian ia pun mulai menari, bertemu bagai tak bertemu. Ada perasaan seperti tanpa perasaan. Di saat nyanyian telah berakhir, mabuk pun jadi mendusin. Rembulan bersinar cerah, suasana pun hening. Pakaian penari itu berkibar-kibar seperti kupu-kupu. Penarinya juga bagaikan kupu-kupu. Cubong tiak melelahkan air mata. Cubong sudah tak berair mata, bahkan darah panas pun seperti sudah mengering. Dia tahu penari itu bukan tiap uu tapi tariannya justru membawa dia memasuki alam impian, seperti sungguh, bukan sungguh, seperti semu, bukan semu. Sebetulnya sungguh atau hanya khayalan? Kalau sungguh bagaimana? Kalau khayalan bagaimana pula? Mengapa harus bersikap serius dalam kehidupan yang amat singkat? Biarkan saja ia pergi, apapun persoalannya, biarkan saja dia pergi. Dia tahu Bila ada orang hendak membunuhnya pada saat ini, hal tersebut bisa dilakukan dengan mudah, tapi dia tak ambil peduli. Ia sudah bersiap-siap untuk melepaskan segala sesuatunya. Tapi Sumat pun tidak membiarkan dia melepaskan dengan begitu saja. Ketika suara nyanyian masih mengalun, Ketika penari masih menari, tiba-tiba Sumat Chow Kun menubruk ke muka seperti seekor kucing. Dia hendak mencengkeram penari itu dan membunuhnya dengan cepat. Penari itu bukan saja tidak menghindar, malah justru maju menyongsong. Dengan semacam gaya tarian yang indah, dia menyambut ke depan, mula-mula menghindari serangan itu, kemudian membisikkan sesuatu di sisi telinga Sumat Chow Kun. Tiada orang yang mendengar apa yang dikatakan penari itu, tapi setiap orang dapat melihat perubahan dari Sumat Chow Kun. Tong Tong dia hanya mengucapkan perkataan itu, dua patah kata yang sama sekali tidak mengandung arti apa-apa. Tong Tong, siapa saja yang mendengar kedua patah kata ini, mereka tak akan menunjukkan reaksi apapun, tapi bagi pendengaran Sumat Chow Kun, Kedua patah kata ini, seperti petir yang tiba-tiba muncul dari tengah udara dan menghantam tubuhnya secara telak. Dalam waktu singkat, dia menghentikan seluruh gerakan tubuhnya. Secara mendadak, seluruh anggota badannya menjadi kaku, sorot matanya memancarkan sinar ngeri, kaget, tercengang, dan seram. Tanpa terasa, selangkah demi selangkah, dia mundur terus ke belakang. Tong-tong. Kedua patah kata ini seperti semacam mantra yang amat misterius, dalam waktu yang amat singkat telah merenggut sukma Sumacaukun. Mengapa bisa demikian? Tak ada yang tahu siapakah penari itu, pun tiada yang tahu dari mana datangnya penari itu, tapi dua patah kata yang tak mungkin mengandung sesuatu makna apapun, mengapa bisa merubah Sumacaukun menjadi begini? Rumah? Tiada orang yang bisa menjelaskan persoalan ini. Tapi ada satu hal yang bisa dilihat oleh setiap orang dengan jelas. Nasib Sumacaukun dan Chubong sudah hampir berakhir, dalam waktu singkat batok kepala mereka akan ditenteng oleh orang lain. Si pemusik berambut putih yang buta, meski tak bisa melihat apa-apa, namun di balik nada suara musiknya secara lamat-lamat sudah terdengar hawa nafsu membunuh yang mengerikan. Tiba-tiba saja seluruh angkasa diliputi hawa nafsu membunuh, termasuk cahaya lentera pun berubah menjadi pucat dan tajam menyoroti wajah sumat cawkun dan Chubong yang pucat juga menyoroti pedang kongsun pokiam yang telah mulai dihunus pedang mestika telah diloloskan dari sarungnya batok kepala pun segera akan menggelinding ke atas tanah tiba-tiba cahaya lentera yang tajam berkilat di tengah-tengah cahaya lentera mendadak berkelebat pula sekilas cahaya yang jauh lebih tajam Cahaya tajam itu berkelebat lewat lalu lenyap, tahu-tahu sebilah pedang telah menembusi dada. Sebelum pedang di tangan Kongsun kiam lolos semua dari sarung, senjata itu sudah terpantek di atas tanah oleh sebilah pedang lain. Pedang itu bukan melayang turun secara tiba-tiba dari luar angkasa, tapi seseorang yang melompat sambil melancarkan sebuah tusukan. Hanya saja orang itu beserta pedangnya datang ke lewat cepat tubuh dan pedangnya seolah-olah telah bersatu padu. Serangan itu sebetulnya dilancarkan oleh siapa? Atau orang itu memang memanfaatkan kesempatan tersebut meluncur datang? Tiada orang yang bisa membedakan, juga tiada orang yang bisa melihat dengan jelas. Tapi semua orang dapat melihat wajah orang itu dengan jelas sekali. Dalam sekilas pandangan, orang itu seperti Sumacau Kun di masa muda dulu, tampan, Gagah, jangkung dan berwibawa, pakaiannya berpotongan bagus, berbahan mahal, sorot matanya memancarkan pula sinar kepercayaan pada diri sendiri. Dalam sekilas pandangan tersebut, hampir tiada orang yang dapat mengenali kalau dia adalah si jago pedang tanpa nama Kocian Hui yang dulu terlunta-lunta dalam dunia persilatan. Irama musik telah berhenti, tarian pun berhenti, si penari berbaring di atas tanah seolah-olah tak berani mengangkat kepalanya untuk menyaksikan peristiwa berdarah itu. Xiao Ko telah mencabut keluar pedangnya, pedang yang bening bagaikan embun pagi itu tiada noda darah, yang ada hanya noda tetesan air mata. Dengan pandangan terkejut Kongsun Keji mengawasi orang ini serta pedang tersebut, meskipun tongkat panjang dalam genggamannya telah memperlihatkan posisi menusuk dari tusukan tombak akan tetapi, ia tidak berkeberanian untuk melanjutkan tusukan itu. Cubong dan Sumat Chow Kun masih berdiri termangu-mangu di tempat, seakan-akan tidak melihat sesuatu apapun. Tiba-tiba, Kong Sung Ji membentak keras, "Mana pengawal? Apakah kalian semua telah pada mampus? Mengapa belum juga kemari di luar bayangan sinar seseorang dengan suara yang sangat lembut menjawab, 'Kali ini perkataanmu tepat sekali.'" orang-orangmu sudah mampu semua, orang yang membawa lampu pun sudah ditukar dengan orang-orangku, seorang manusia berbaju perlente, mengenakan mantel bulu binatang dan bergendong tangan pelan-pelan munculkan diri dari balik kegelapan. Gayanya waktu berjalan amat tenang dan indah, tak seorang manusia pun yang tahu kalau dia adalah seseorang yang cacat kakinya, seorang pincang. Paras muka Kongsun Sun berubah hebat. Serunya tanpa sadar, Xiao Teng Lei, rupanya kau ya, aku. Tentu saja aku pelan-pelan Xiao Teng Lei melanjutkan. Hanya aku yang bisa menggunakan caramu menghadapi orang lain untuk menghadapi dirimu, bagaimana kau menghabisi nyawa anak buah cubong, dengan care itu juga anak buahmu pada mampus. Dengan care apa kau hendak membunuh orang, aku pun akan membunuhmu dengan care yang sama, setelah tersenyum, Terusnya, kau seharusnya tahu juga, cara kerjaku selama ini selalu adil dan bijaksana. Tiba-tiba Kongsun Kei melejit ke muka, tongkatnya dengan jurus Wan Hang si menusuk alis Ma Shou Teng Lei. Ketika tongkat itu menusuk ke depan, tubuhnya justru melompat ke belakang, setelah berjumpalitan di udara dengan gaya burung manyar membalikan badan, tahu-tahu ia sudah berada di luar garis cahaya sinar tampaknya dia akan segera lenyap di balik kegelapan sana. Kecepatannya bereaksi, kemampuannya menghadapi keadaan, boleh dibilang merupakan hasil pengalamannya selama ini untuk memadukan antara kepandaian silat dengan kecerdasan otak. Sayang sekali, dia toh masih terlambat satu tindak. Sewaktu badannya berjumpalitan di tengah udara, ia sudah melihat sekilas cahaya pedang yang amat menyilaukan mata meluncur ke arahnya. Dalam waktu singkat, tahu-tahu sudah berada di depan matanya, begitu menyilaukan metu cahaya pedang tersebut sehingga dia tak mampu membuka matanya. Menanti, ia dapat membuka kembali matanya. Cahaya pedang tersebut sudah tidak terlihat lagi, yang terlihat hanya gagang pedang yang seperti tumbuh secara tiba-tiba dari dalam tubuhnya, tumbuh persis di atas dadanya. Sampai badannya terjatuh ke atas tanah seperti sebutir batu cadas, dia masih mengawasi gagang pedang itu. Sorot matanya penuh perasaan kaget, tercengang, dan ngeri. Seakan-akan dia masih belum paham mengapa secara tiba-tiba dadanya bisa tumbuh sebuah gagang pedang semacam itu, tapi dia sudah tahu di manakah letak meta pedang dari pedang tersebut. Meta pedang itu sudah hamlas semuanya di dalam dadanya. Begitu pedang meluncur, selembar jiwa pun melayang. Suatu serangan pedang yang amat cepat, sebuah serangan kilat yang sangat mengagumkan, Xiao Teng Lei memuji sambil memberi hormat kepada Xiao Ke, cukup melihat keampuhan dari seranganmu ini, kau sudah cukup mampu untuk memimpin Toa Piao Kiok, memimpin Toa Piao Kiok tiba-tiba cubong Bong seperti baru mendusin dari impiannya. Pelan-pelan dia membalikan badan dan mengawasi Xiao Ko dengan sepasang mata besarnya yang seperti mereka itu. Sekarang kau telah memimpin Toa Piao Kiok dia bertanya lebih jauh. Xiao Ko tidak menjawab, dia hanya membungkam dalam seribu bahasa. Bagus, bagus sekali. Kau memang Ko Chian Hui yang hebat, Cubong tertawa tergelak, sekarang kau memang benar-benar makin lama semakin pandai terbang, suara tertawanya amat nyaring dan amat memekikan telinga. Jika kau datang untuk mengambil batok kepalaku ini, silahkan kau mengambilnya dengan segera, gelak tertawa cubong semakin parau. Sudah sejak lama ingin kuhadiahkan batok kepalaku ini kepada orang, memang lebih baik kuhadiahkan untukmu daripada memberikan kepada orang lain, Xiao Ko tidak tertawa, juga tidak memberikan reaksinya. Dalam beberapa hari yang amat singkat ini, dia telah melatih diri menjadi seorang manusia sekeras batu karang, bahkan perubahan mimik wajah pun tiada. Mengapa kau masih belum juga kemari Chu Bong kembali membentak keras, apalagi yang sedang kau nantikan tiba-tiba ia membalikan badannya menghadap ke arah Sumat Chow Kun, Lalu terusnya, tentu saja kak seharusnya lebih tahu bukan, apa yang sedang ku nantikan lewat lama kemudian, pelan-pelan Suma Chow Kun baru mengangkat kepalanya, seolah-olah baru pertama kali melihat orang itu, seakan-akan pula dia telah melupakan semua orang dan persoalan yang pernah dikenal dan dialaminya di masa lalu. Kembali lewat cukup lama, dengan semacam suara yang sangat aneh, Suma pun baru bertanya kepada Xiao si Ke, "Apa yang sedang kau nantikan menunggu untuk membereskan dulu sebuah hutang lama antara kau dengan aku? Bagus, bagus sekali di tengah nada suara Suma pun seolah-olah terkandung suatu kepedihan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Sekarang memang sudah tiba saatmu untuk menagih hutang kepadaku, orang yang berhutang kepadaku, aku yang berhutang kepada orang." Sekarang memang sudah waktunya untuk dibereskan, dengan keadaanmu sekarang, sebetulnya aku tak pantas memaksamu untuk turun tangan, Xiao Ko berkata dingin. Tapi sewaktu kau mengalahkan aku tempo hari keadaanku waktu itu juga tidak jauh lebih baik daripada keadaanmu sekarang, mendengar ucapan mana ternyata Sumat Kun malah tertawa tergelak. Sebetulnya aku memang tidak menyalahkan kau, buat apa sih kau mesti banyak berbicara? Tunggu dulu tiba-tiba cu bong membentak keras, apakah sekarang kau telah melupakan janji antara kita berdua sumat pun segera menarik muka? Paling baik kau menyingkir sejauh-jauhnya, dia berseru, persoalan ini merupakan masalahku dengan kocian hui, barang siapa ingin mencampurinya, aku hanya akan menghadapinya dengan kematian. Xiao Teng Le turut menghela nafas. Araaai, -a meskipun Seng Pahlawan sudah mendekati jalan buntu, bagaimanapun juga pahlawan tetap pahlawan, ia berkata, Chu Tong Chu, kau pun terhitung seorang pahlawan, kau seharusnya dapat memahami pula jalan pemikirannya. Mengapa kau membiarkan nama besarnya hancur berantakan dengan begitu saja? Xiao Teng Lei sama sekali tidak memandang ke arah Chu Bong, Biar hanya sekejap pun, ia malahan berjalan ke muka dan mencabut keluar pedang dari atas dada Kong Sun Keji. Di ujung pedang itu belum juga ditemukan noda darah, yang ada hanya setitik noda tetesan air mata. Dengan ibu jari dan jari telunjuk dari tangan kirinya Chou Teng Lei menjepit ujung pedang, lalu dia sodorkan gagang pedang itu ke depan Xiao si Ko. Inilah pedang milikmu ia berkata. Xiao Ko sama sekali tidak mengulurkan tangannya untuk menerima pedang tersebut. Aku tahu pedang ini pedangku, tapi aku pun tahu dia tidak berpedang. Dia tak punya, tapi kau punya. Xiao Ko segera tertawa, "Betul, dia tak punya. Aku punya keadaanku saat ini. Agaknya memang seperti demikian. Dalam dunia ini, sesungguhnya memang banyak terdapat persoalan yang demikian ini." Xiao Teng Le berkata hambar. Aku mengerti kata Xiao Ke, maksudmu juga telah kupahami semua, akhirnya dia mengulurkan tangannya ke muka. Tangan itu akhirnya menggenggam juga gagang pedangnya. Dalam detik itulah senyuman yang semula menghiasi wajahnya tiba-tiba lenyap tak karuan paran, hawa nafsu membunuh mencorong keluar dari balik matanya, karena pada saat itulah dia telah menusukkan pedangnya ke depan. Jarak antara ujung pedang dengan dada Chow Teng Le tidak lebih dari satu depa. Sebenarnya ujung pedang itu memang sudah diarahkan tepat di atas suluh hati sendiri. Ternyata dia hanya mempergunakan dua jari tangan untuk menjepit pedang itu dan ternyata pedang itu diserahkan kepada orang lain. Tiada orang yang dapat membuat kesalahan seperti ini, sebab barang siapa berani membuat kesalahan seperti ini, dia pasti akan tewas di ujung pedang orang lain Tidak terkecuali pula dengan diri Xiao Tang Lei Dalam keadaan seperti ini, pada hakikatnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar ataupun menangkis Xiao Kuo selalu menunggu, menunggu datangnya kesempatan yang sangat baik seperti ini Sepasang matanya mengawasi terus wajah Xiao Tang Lei karena setiap pekerjaan yang harus dilakukan olehnya tak lebih hanya menantikan datangnya detik seperti ini. Pada detik ujung pedang itu hendak menembus suluh hati Chou Teng Lei, bagaimanakah perubahan mimik wajahnya ketika itu? Paras muka Chou Teng Lei sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, sebab setiap kejadian yang bakal menimpanya telah diperhitungkan secara baik-baik. Di saat pedang itu menusuk ke muka, Tubuhnya telah menyurut mundur pula ke belakang. Gerak serangan pedang itu sama sekali tidak berhenti, tusukan itu mengejar lebih maju ke depan. Untuk kesekian kalinya dia mundur kembali ke belakang. Tusukan itu telah mempergunakan segenap kekuatan yang dimiliki, kekuatannya lembek dan mengalir keluar tiada habisnya. Untuk kesekian kalinya dia mundur lagi. Ujung pedang itu masih dijepit oleh jari tangannya, jarak dengan dadanya masih tetap seperti sedia kala. Xiao Ko segera berhenti. Ketika ia menghentikan gerakan tersebut, pakaiannya sudah basah kuyup oleh keringat. Xiao Teng Lei memandang ke arahnya dengan pandangan dingin, lalu dengan mempergunakan suara yang lembut tapi dingin ia berkata, kali ini kau benar-benar merasa kepayahan, Gara-gara menunggu datangnya kesempatan seperti ini, kau memang sudah mengeluarkan banyak pikiran, mengeluarkan banyak tenaga, kau memang sudah melakukan semuanya dengan sangat baik. Aku seharusnya memberi kesempatan kepadamu agar mati terbunuh oleh pedangmu. Di balik nada suaranya sama sekali tidak terselip nada mengejek ataupun menyindir, sebab apa yang dia ucapkan memang merupakan sebuah kenyataan. Tapi aku pun harus memberitahukan kepadamu, bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk membunuh seorang manusia macam aku. Aku tak bisa membiarkan kau berhasil dengan mudah, apalagi sekalipun kau berhasil membunuh aku pun tak ada gunanya. Xiao Ko tidak berbicara, dia hanya mendengarkan terus dengan seksama. Ya, dia hanya mendengarkan belaka dalam keadaan dan situasi seperti ini setiap orang hanya mendengarkan Xiao Teng Lei seorang yang berbicara, karena selain dia, apa yang bisa dikatakan orang lain? Tiba-tiba Xiao Teng Lei mengucapkan sepatah kata, sepatah kata yang membuat setiap orang merasa terkejut. Jika kau membunuhku, kau pun pasti akan mati, kata Xiao Teng Lei kepada Xiao Ke, bila pedangmu itu benar-benar menembusi dadaku, pada detik yang sama kau pun pasti akan tewas, bahkan bisa jadi akan tewas jauh lebih cepat daripada aku. Selama ini Xiao Teng Lei adalah seorang yang amat jarang berbicara bohong, tapi ucapannya kali ini sungguh membuat orang sukar untuk mempercayainya. Tidak tahan Xiao si Ko segera bertanya, apakah maksudmu bila tusukan pedang itu berhasil membunuhmu, aku malah akan mati jauh lebih cepat daripadamu benar kenapa? Sebab aku tahu di dunia ini paling tidak terdapat lima jenis senjata rahasia yang benar-benar bisa membunuh korbannya dalam waktu sedetik, kata Chow Teng Lei. Dalam dunia persilatan, paling tidak terdapat pula tiga orang yang sanggup mempergunakan senjata rahasia jenis ini. Oh ya, yang paling penting adalah, aku pun sudah tahu salah seorang di antara ketiga orang itu telah berada di sini. Dia telah mempergunakan salah satu di antara lima jenis senjata rahasia tersebut untuk mengincar punggungmu. Kemudian, setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, "Bila pedangmu itu berhasil menembusi dadaku, waktu itu kau pasti akan kegirangan merasa amat bangga." Dan siapa saja bila berada dalam keadaan seperti ini, tak urung akan menjadi teledor, menjadi gegabah, tidak terkecuali kau sendiri, memang apa yang dikatakannya merupakan sebuah kenyataan. Di saat kau paling gembira, paling bangga itulah, tiba-tiba saja kau akan merasakan punggungmu seakan-akan digigit nyamuk, kata Chou Teng Lei lebih jauh, kemudian kau pun akan roboh secara tiba-tiba, di saat tubuhmu roboh, jantungmu turut berhenti berdetak, waktu itu mungkin aku masih belum mati, keringat dingin mulai bercucuran membasahi punggung Xiao Ke, Diam-diam hatinya bergidik. Dengan pelan Xiao Teng Le berkata lebih jauh. Tapi sekarang aku tak usah khawatir lagi, oleh karena aku belum mati, hingga kini untuk sementara waktu mungkin dia pun masih belum berani turun tangan, sebab orang itu pun sama seperti kita ini, selamanya dia enggan melakukan pekerjaan yang tidak terlalu yakin, siapakah orang ini bila kau ingin mengetahui siapakah orang ini, Terlebih dulu harus kau pikirkan ketiga masalahnya, apakah ketiga masalah itu ke satu, mengapa Kongsun bersaudara bisa mempunyai kepandaian meramal kejadian yang akan datang? Mengapa semenjak lima hari berselang mereka sudah tahu kalau dalam Toa Piawkiok bakal berlangsung perubahan yang amat besar sehingga datang tepat pada saatnya? Kedua, dari manakah datangnya penari berkerudung ini? Sebenarnya Sumat Chow Kun hendak membunuhnya demi cubong. Mengapa dia segera mundur setelah mendengar dua patah katanya? Bahkan seolah-olah telah berubah seperti orang lain. Xiao si Ko tidak mengerti, cukup dua masalah itu pun sudah tak bisa dipahami olehnya. Sekali lagi Xiao Tang Lei memperingatkan kepadanya, padahal kedua masalah tersebut hanya bisa dihitung satu persoalan saja, seperti juga sebuah rumah biarpun mempunyai dua buah pintu, tapi cukup mempergunakan sebuah anak kunci, kedua-duanya sudah bisa dibuka, Xiao Ko segera tertawa getir. Sayang sekali, aku tidak memiliki anak kunci tersebut, aku pun tidak tahu harus mencarinya di mana, biasanya anak kunci selalu berada di saku orang hidup, orang yang telah mati tak perlu lagi membawa anak kunci, kata Xiao Tang Lei tawar. Tapi bila kau hendak mencari anak kunci tersebut, tak ada salahnya bila kau mencarinya di tubuh orang mati. Siapakah orang mati itu Kongsun bersaudara tidak memiliki kepandaian untuk meramalkan kejadian yang akan datang, tapi mereka bisa datang tepat pada waktunya. Tentu saja ada orang yang minta kedatangan mereka, kata Xiao Tang Lei lebih jauh. Tapi siapa pula yang bisa menghitung dengan tepat pada lima hari sebelumnya bahwa persahabatanku dengan Sumacau, kun yang telah berlangsung 30 tahun akan berantakan dalam waktu singkat tidak menunggu orang lain menjawab, dia segera menjawab sendiri pertanyaan itu. Hanya ada satu orang, karena perselisihanku dengan Sumacau kun juga gara-gara orang ini, apakah orang ini adalah orang mati benar? Seharusnya dia memang seorang yang telah mati. Dia tahu setelah kematiannya, Suma tak akan melepaskan aku, karena di saat dia masih hidup, aku telah melintangkan sebilah golok beracun di antara kami semua. Tiba-tiba berkilat sinar terang dari balik mata Xiao mendadak tanyanya kepada Xiao Tang Lai, mungkinkah seorang perempuan lain bisa disaru seperti diri sendiri? Apakah ini pun bisa dipakai untuk mengelabui suami sendiri bila dia masih hidup? Hal tersebut tentu tak bisa mengelabuhinya, tapi jika ia telah mati beberapa hari, keadaannya jadi sedikit berbeda. Kemudian ia menerangkan lebih jauh, bila seseorang telah mati selama beberapa hari, kulit tubuhnya akan menjadi kaku dan mengeras, paras muka aslinya juga pasti akan turut berubah bila dia mati karena digantung maka perubahannya tentu akan lebih banyak dan lebih menakutkan. Siapapun orangnya sudah pasti dikelabungi olehnya. Xiao Ko segera menghela napas panjang. Bila seseorang dalam pulangnya ke rumah secara tiba-tiba menemukan anak bininya telah tewas semua, dalam keadaan demikian, persoalan macam apapun mungkin tak akan bisa dilihat secara jelas lagi, Bila secara tiba-tiba ia menemukan kembali bahwa bininya ternyata belum mati, akan berubah menjadi apakah dia kembali Xiao Teng Le berkata sepatah demi sepatah. Pada waktu itu, mungkin dia akan berubah secara tiba-tiba menjadi seseorang yang lain, sekali lagi Xiao si Ko menghela napas panjang. Aaai, sebenarnya apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Seorang wanita mengapa bisa berhati sebuah ini? Mengapa dia sanggup melakukan perbuatan seperti ini dalam dunia ini memang terdapat semacam manusia yang sanggup melakukan pekerjaan macam apapun, entah dia lelaki atau perempuan, keduanya sama saja. Bila kau tak habis mengerti hal ini, disebabkan kau bukan termasuk manusia macam begini, bagaimana dengan kau tanya Xiao si Ko kepada Chou Teng Lei, apakah kau termasuk manusia macam begini ya? Benar paras muka Sumat Chow Kun telah berubah begitu pucat sehingga sama sekali tiada warna darah, bahkan Chu Bong yang ikut menyaksikan, turut merasakan penderitaannya. Si penari yang sedang mendekam di atas tanah seolah-olah tidak mendengar sama sekali apa yang sedang dibicarakan Chow Teng Lei. Chow Teng Lei memandangnya dengan dingin lalu berkata, padahal aku tidak menyalahkan dirimu, karena kita sebenarnya berasal dari satu jenis manusia, tentu kau pun dapat melihat, dalam Toa Piao Kiok terdapat tiga orang yang selalu bersikap tak enak kepadaku, dan cuma mereka bertiga yang bisa menghadapiku, oleh sebab itu secara diam-diam kau telah mengadakan kontak dengan mereka. Itulah sebabnya sekarang kau baru bisa menemukan mereka tepat pada waktunya.